Selalu terlihat anggun dalam busana yang modis, tak berarti Sarwenda tak mengenal pakaian yang kerap dikenakan ibu-ibu yang tengah jadi viral berkat meme mama muda alias Mahmud. Sebagai ibu muda, Wenda pun merasakan kenyamanan mengenakan daster sembari mengurusi kecil Talia. Emang nyaman aja gitu, jadi kan kalau misalnya daster itu kan bahannya lebih adem gitu, jadi kalau kita ngerjain ini ngerjain itu kan kadang panas ya. Kalau pakai baju yang itu lengket-lengket kadang gimana, kalau ini tuh lebih adem gitu. Di rumah siapa yang lihat juga pakai baju bagus-bagus juga. Kecuali kalau keluar gitu baru lebih rapian lah. Soalnya kan enak gitu. Jadi kalau misalnya Alia mau nyusu udah tinggal ini di sini ada kancing gitu. Jadi ya emang lebih gampang ngapa-ngapain gitu. Kalau misalnya bajunya terlalu ribet juga di rumahnya susah kan gitu. Apalagi kan ya masih ngerjain ini, ngerjain itu, kecuali mungkin kalau nggak ngerjain ini itu ya bisa gitu. Kebetulan suaminya juga nggak komplain gitu, jadi ya senyamannya aja. Tapi kan kalau keluar rumah namanya ketemu orang lain gitu, nggak harus kita pakai ini, cuman ya kita harus tahu di mana posisinya aja gitu.